semuanya, like this video, comment, and subscribe. Kroasia memulangkan penyerang AC Milan, Nikola Kalinic dari Rusia. Keputusan ini diambil pelatih Zlatko Dalic karena ulah Kalinic di laga melawan Nigeria di tanggal 16 Juni. Kalinic ketika itu disiapkan untuk masuk pada menit ke-85. Namun, ia menolak untuk masuk ke lapangan. Seperti yang dilansir dari Metro, keputusan tegas diambil Dalic dengan memulangkan Kalinic. Ia mengambil keputusan tersebut dan menerima fakta kekurangan jumlah pemain di sisa turnamen. Tanpa Kalinic, Kroasia sudah tidak bisa memanggil pemain pengganti. Aturan dari FIFA, Kroasia bisa memanggil pemain pengganti dari daftar tunggu 24 jam sebelum laga perdana, itu pun bila pemain yang digantikan mengalami cedera. Hal ini membuat penyerang yang berada di daftar tunggu seperti Ivan Santini dan Dijekov tidak bisa dipanggil oleh Dalic. Ini termasuk memanggil penyerang alternatif lain seperti bomber Persija Jakarta, Marko Simic. Kroasia akan melanjutkan perjuangan di Piala Dunia 2018 pada tanggal 22 Juni. Lawan berat sudah menanti yakni timnas Argentina.